Juru bicara tim pemenangan nasional Capres Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Tuguh Juwarno optimis Gus Imin akan menguasai panggung debat kedua Cawapres nanti malam. Ya, saya begini. Kami justru melihat kekuatan Gus Muhaimin Iskandar itu adalah pada ketika beliau menjadi dirinya sendiri. Gus Muhaimin yang jenaka, yang ceplas-ceplos, yang apa adanya, ya yang memunculkan figur santri yang memang betul-betul peduli pada masyarakatnya. Yang intinya kalau saya lihat, ya apa yang disampaikan dalam visi-misi kita itu yang memang akan serius akan diperjuangkan. Kami yakin kalau itu beliau lakukan, maka beliau akan mampu menarik kecintaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.